Sudah kata Nabi kita ni sebagai imam yang wajib kita ikutkan dia. Tak ada khilaf. Di kalangan orang Islam kata wajib kita ikut Nabi. Tak ada khilaf situ. Tetapi tempat dok khilafnya tempat nak buat jadi kelangkabut tu. Jadi buat cerak tak cerak, cerah tak cerah, nampak tak nampak tu. Ha situ tempatnya. Ada apa tempat pada asal dia tu tu? Tak ada khilaf. Cuba tanya, ya wajib tak mung tu ikut Nabi? Ha wajib. Tak ada khilaf. Tetapi ada mari lolek-lolek tadi tu, ha, masalah hak pesen kata ada kemaslahatan yang tertentu. Maka risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mengandungi gaparat. Maknanya Allah Taala utuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ini dunia ni serta dengan dia keterangan. Serta dengan dia penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini boleh kita bersama-sama di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat dengar sikit sebanyak daripada ajaran agama, terutama masalah pegangan kita dengan Tuhan kita, bagaimanakah kita sebagai orang Islam yang wajib kita berpegang dengan pegangan yang benar daripada Allah Taala dan Rasul, supaya kita tak jadi rugi hidup di atas muka bumi yang sementara ini. Pada minggu yang telah lepas, kita dengar dah sedikit daripada perkara yang wajib di atas hamba tadi itu kena faham tentang urusan agama. Kesimpulannya, mana wajib di atas hamba tadi itu ikut jalan ni yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kata kita kena jadi orang ikut. Orang ikut ni makna jadi makmum, jangan jadi imam. Imam ni dalam urusan agama semua ni kena Nabi seorang, ya orang lain tak boleh. Kama dia orang hak ganti pangkat Nabi. Daripada kalangan warasatul anbiya, ulama-ulama hak nak bawa jalan ni Nabi tu tu, kita boleh ikut juga dia. Sebab dia nak heret kita klik pada tempat hak asal. Kama dia malam ni insya-Allah kita nak mari tengok pula bab yang kedua yang kita nak mengaji lah ni. Yang mengaji di dalam kitab Fathur Rabbil Bariyah. Bab cara-cara kita nak berimej dengan Tuhan. Kerana kita ni nak dengar juga jalan ni hak ulama-ulama salah kita jalan balah mana.
Walaupun kitab yang dituliskan oleh orang khalah, dalam arti kata orang kamadiyah, tapi jalan ni yang salah, tak apa. Yang salah ni ada dua. Yang ada jalan ni, ada masa dia. Kita semua ni orang khalah belakang. Sebab masa kita ni beranak belakang daripada korong yang ketiga belakang kita ni. Tetapi jalan ni kita nak bawa, kita bawa hak salah. Sebab apa? Sebab ajaran salah tu tercatat dan disebarkan oleh alim ulama kita semenjak daripada hari itu sampai ke hari ini. Tak ada jadi kelangkabut gapo-gapo pun. Seumpama hadis Nabi, seumpama Quran itulah. Cuma masalahnya kita nak jumpa ke dak dengan jalan yang salah tu. Tu tempat yang kita kena carilah. Kalau kita carinya jumpa, tak cari tak jumpa. Tu. Jadi bab yang kedua ni pada perkara yang mengandungi risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dah kata Nabi kita ni sebagai imam yang wajib kita ikutkan dia. Tak ada khilaf. Di kalangan orang Islam kata wajib kita ikut Nabi. Tak ada khilaf situ. Tetapi tempat dok khilafnya tempat nak buat jadi kelangkabut tu. Jadi buat cerak tak cerak, cerah tak cerah, nampak tak nampak tu. Ha situ tempatnya. Ada apa tempat pada asal dia tu tu? Tak ada khilaf. Cuba tanya, ya wajib dak mung tu ikut Nabi? Ha wajib. Tak ada khilaf. Tetapi ada mari lolek-lolek tadi tu, ha masalah. Hak pising kata ada kemaslahatan yang tertentu. Maka risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mengandungi gaparat. Maknanya Allah Taala utuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ini dunia ni serta dengan dia keterangan. Serta dengan dia penjelasan. Bukan mari Nabi tadi itu sekadar mari tak tahu gapo, bukan makna gitu. Sebab tu ulama jawab kata fima tadammanathu risalatun nabi sallallahu alaihi wasallam min bayanil haq fi usuliddin wa furu'ihi. Maknanya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mengandungi di dalam tu keterangan yang benar. Keterangan yang benar maknanya perkara yang muafakah sungguh, selaras sungguh dengan benda hak berlaku, benda wakil hak berlaku. Kerana tidak ada pihak boleh tahu hak agama ni lebih reti daripada Nabi, tak ada. Terutama bab pegangan kita, iman kita, tauhid kita, tak ada pihak lebih alim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun seorang mana-mana pun tak ada. Kalau gitu Nabi kita ni bawa kebenaran mari kepada kita. Kebenaran itu daripada dia. Tuhan kata al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhan engkau ya Rasulullah, jangan mung tu ragu lagi. Dengan sebab itu risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala utus sekali dengan Nabi, kirim sekali dengan Nabi kepada kita ni senantiasa di telinga kita ni kena dengar ayat Tuhan. Gilah ngaji dengan siapa kitab mana, kalau bab pegang ni kena dengar ayat Tuhan. Kalau tak baca ayat Tuhan kada putar kada belik tu, atau bukan. Itu bukan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa latih Nabi bayan fi usuliddin wa furu'ihi. Pada asas agama kita, mana iman at-tauhid dan furu'nya, cabangannya daripada undangan-undangan syariat al-halal wal haram. Semua tadi itu qad bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayanan syafi'ah. Perkara tadi itu telah menyata oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kenyataan yang mencukupi. Ni wajib kita kena pegang di dalam hati tiap-tiap orang Islam kena pegang lagu tu. Risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua benda yang wajib kita tahu. Dalam risalah Nabi ni hak Tuhan kirim sekali dengan Nabi mai kita ni ada dua perkara. Yang wajib kita sebagai orang Islam, orang beriman kena ambil tahu. Yang pertama, al-ilmu nafi'. Ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat ni makna lagu mana? Yang pertama, ilmu yang dapat manfaat dengannya oleh diri manusia. Makna manusia tu boleh ambil
manfaat daripada ilmu pengetahuan yang boleh nak jagakan diri dia dan amalan dia dan orang dakwah kata dia daripada kena masuk api neraka. Itu makna ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat ni makna ilmu yang boleh kita guna selamat dunia bahagia akhirat. Itu makna ilmu nafi'. Maka di dalam risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mugatu. Ada ilmu, ilmu manfaat. Kemudian apabila kata ilmu manfaat ni ibarat ataupun kita nak contoh misal seumpama benih yang molek yang harga mahal kita tanuh, kita tani, tabur boh di dalam tanuh yang kita sedia tu tanuh tu pun molek juga. Nak jadi lagu mana? Ya timbul samarat. Samarat ni mana kena? Timbulnya tumbuhan dan akan dapat daripadanya buah. Dinamakan di dalam Islam kita ni lepas daripada kita dapat ilmu manfaat ada di sana dalam risalah Nabi al-amalus salih. Amalan yang salih. Amalan-amalan ni apa mana amalan? Amalan ni maknanya tiap-tiap perkara hak Tuhan suruh dalam Quran dan Tuhan redha we kita kerja. Tu amalan. Maka amalan tadi itu berhajat kepada kita tadi itu ada niat. Sebab tu Nabi kata innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu naik dengan niat. Niat apa? Al-ikhlas. Niat ni mana qasad tuju hati kita ikhlas kerana Allah. Jangan kerana yang lain. Kemudian nak boleh jadi amalan yang soleh tadi molek sini, paham molek kita kewajipan masing-masing. Amba kewajipan amba sedang pendengar semua, kewajipan sedang pendengar sendiri. Kita hak mari ni tiap-tiap orang ada kewajipan bagi diri kita. Untuk nak jagakan diri kita daripada seksa itu hesap. Satu lagi nak boleh jadi amalan yang soleh, yakni adanya al-mutaba'ah. Mutaba'ah mana ikut belakang Nabi Muhammad. Kita nak calonkan diri kita jadi makmum, jangan jadi imam. Dalam urusan al-adid. Behemik dana ni. Kata risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ada dua perkara ni. Ambil daripada ayat Quran surah At-Taubah ayat 33. Allah Subhanahu wa taala telah kata lagu mana telah firman kata huwallazi ialah Allah arsala rasulahu ialah Allah taala yang utuskan rasul. Rasul ni pangkat dia bukan dapat dengan usaha. Bukan dapat dengan pilihan daripada Tuhan. Kita kena ingat ada pihak lain tadi itu dapat dengan usaha. Tok wali pun dapat dengan usaha. Orang alim pandai pun dapat dengan usaha. Orang yang bijak pandai pun dapat dengan usaha. Tapi rasul pangkat dia pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu yang lebih daripada yang lain, sebab tu dia pilih sendiri. Kita kena jelas di sini. Allah taala lah yang utus akan rasul tadi. Utus dengan apa? Bil huda, dengan keterangan, dengan pertunjuk. Semua ahli tafsir kata bil huda di situ ai bil ilmin nafi', dengan ilmu manfaat. Ilmu manfaat makna ilmu yang nak selamatkan seseorang manusia itu daripada kena masuk dalam api neraka. Kerana api neraka ni ada sungguh. Dan perkara yang Nabi tengok dengan mata kepala, benar tadi itu benar bukan khayalan. Kita sebagai umat Islam, pihak kata neraka ni bukan benda ugutan. Dan bukan benda khayalan, bukan benda hak dusta. Tak, bahkan dia ada sungguh. Sehingga Nabi tadi itu apabila dia tengok api neraka tu, dia isti'azah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara jauh-jauh. Allahumma ajirna ajma'in minan nar, 7 kali lepas mengorek sana itu. Allahumma ajirni kalau kita sorek minan nar. Akhirat esok Tuhan bawa api neraka mari duduk di padang mahsyar. Waji'a bi jahannam yawma idzin. Makna kata dibawakan akan api neraka jahannam tadi itu kepada pada mahsyar tadi itu. Tuhan kata hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun. Itulah api neraka yang mung orang kafir semua duk bakit bahau. Ni dia. Tengok. Dengan sebab itu tak ada untung dah hari itu orang tak beriman di sini ni. Kita kena siap sedia sini lagi. Ini perkara yang kita ni orang Melayu ni alhamdulillah kita dapat tahu juga risalah Nabi siapa kita. Ayat Quran siapa kita, hadis Nabi siapa kita, ulama kita bawa datang mari. Kalau tak ke, nak jadilah mana kita.
Lalu Tuhan ayat kata bil huda, dengan keterangan, dengan cahaya, mana ilmu pengetahuan, wa dinil haq, dan agama yang benar. Agama yang benar di situ ulama tafsir kata lagu mana? Yakni bil amalis salih, dengan amalan yang salih. Amalan yang salih yang mengandungi di dalamnya tadi itu ikhlas, dan mengandungi di dalam itu kita ikut akan jinjak langkah hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya masalah amal ibadat iman dia tak ada kira bilangnya sangat. Ni kita duk kira biasa bilangnya banyak, doa gitu banyak gini, ya bilangnya dalam Islam kita ni ya bila juga. Tapi dia bukan ukuran. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran ini qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tu'minun. Sikit orang beriman, sikit orang syukur. Qalilan ma tatadhakkarun. Sikit orang dapat pengingatan daripada ajaran Al-Quran ataupun ajaran Tuhan dengan cara umumnya, sikit. Kita nak giwak kata orang ramai gitu, orang ramai gini. Ramai alhamdulillah. Tak pakai ikut benar-benar belaka alhamdulillah. Tapi ia bukan ukuran duk di bilangan. Kita kena faham sini. Kita kena yakin di sini. Sebab zaman Nabi dulu-dulu, belum pada umat Nabi Muhammad ni, datang hari kiamat esok, sebagaimana hadis yang sahih riwayat tu, laisa ma'ahu ahad, Nabi kata tak ada sekali dengan dia walaupun seorang. Hak Nabi mari ke dunia ni tak ada orang ikut walaupun seorang. Ada dalam hadis yang lain kata wa ma'ahu ithnan, ada dua orang yang ikut Nabi. Wa ma'ahu thalathah, ada dua orang, tiga orang yang ikut Nabi. Wa ma'ahu rah, makna kata beberapa orang, ambil di tiga hingga sembilan orang, banyak tu. Tapi umat Nabi Muhammad ni ramai sikit. Tapi ramai-ramai pun Tuhan cuba lagi dalam tu tu, siapa ke pecah tu 73 puak tu tu. Padahal cari learning tu, duk cari hak mana, nak cari hak satu tu. Hak satu tu hak kata masuk syurga tu, hak satu tu. Walaupun 73 tu kalau tak sampai ke kufur boleh masuk syurga, tak kekal dengan kau. Tetapi nak cari hak sah tu mula-mula tu, siapa? Hak tu orang yang kata, hak Nabi Raya kata ma ana alaihi liyaw wa ashabi, apa jejak di atasnya oleh aku dan sahabat-sahabat aku. Dengan sebab itu ulama-ulama kita usaha nak tariknya manusia, mari kita pakat ngaji tauhid salah. Waktu baik kitab-kitab ulama salah daripada tulisan-tulisan ulama ni hak lama-lama mari beribu tahun tu, 4500 tahun, 1800 tahun, 900 tahun, ambo gi di tempat satu maktabah tu di Mesir tu. Kita hak tulis dengan tangan ulama ni, oh, Quran kedua, Quran ketiga, Quran keempat, dah ada. Tulis dengan tangan. Ulama kita waktu baik hari ni untuk nak kita mengaji benda tu. Sebab apa? Tak tubik kitab-kitab ulama salah zaman dulu kerana politik. Ia sakut paut dengan kerajaan negeri. Umpama kerajaan Abbasiyah, dia sakut paut dengan apa nama? Puak-puak Mu'tazilah. Nak mengajar kitab salah tak boleh. Lama mari nak boleh ke timur apa nama Uthmaniyah ni, mari Uthmaniyah tak boleh mengajar pula tauhid salah, kena mengajar tauhid ahli kalam. Sekak dia maunya anu, sampaikan kitab-kitab ulama ahli sunnah kita ni, ulama salah kita ni kena bakar, kena kamu, kena peranyu air, kena berapa dalam sejarah dak royak. Tetapi alhamdulillah Allah Ta'ala bangkit juga orang duk cara akan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, cara Mekah Madinah lah kita kecil dengan cara umumnya. Keluar waktu baik mari hari ni boleh kita pakat mengaji dan belajar. Tu duk nak murih demo tu. Tak tahu sebab juga nak murih-murih pun tak tahu sebab. Sebab gapo jadi orang nak mengaji tauhid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh. Tauhid yang dibawakan oleh para-para sahabat tabi'in, atba'i tabi'in tak boleh. Buat apa? Tamai. Perkara. Jadi apabila kita tengok dalam sejarah ni tak tahu sebab juga. Tetapi ingat kata hadza ad-din dinullah. Ini agama ni agama Tuhan. Tuhan ada cara sendiri agama dia. Tak kok tu lah. Dengan sebab itu kita yakin. Kejap molek dalam hati kita kata aku jadi makmum bagi Nabi ni lebih utama daripada aku nak berlomba dengan Nabi jadi imam. Kita kenapa faham gitu? Tak boleh kita apa yang kata nak berlomba dengan Nabi. Berlomba dengan Nabi ni faham lagu mana? Makna kata hak Nabi tak ada hajar, Nabi tak ada suruh, kita nak buat juga tu. Pegangnya apa baik? Pegangnya tu utama sekali. Nak pegang benda tak tahu macam mana. Amal apa sama juga. Ha ni jelak ni.
Kita hari ni kena mengaji pesan ni. Barulah kita boleh kembali klik kepada ajaran hak hak Tuhan nak sungguh. Lepas tu orang yang tak nak mengaji lagu ni, kita beri maaf lah ke dia. Nak buat kan? Terutama orang yang telah meninggal gidah nak buat kan? InsyaAllah selamat. Allah Ta'ala caralah dengan dia. Kita tak usah kata gapo. Kalau kita nak kata, minta terapun bagi mereka. Minta terahmati mereka. Itu kerja kita. Tetapi hak dah hidup lagi ni daripada teori-teori, cara mikir-cara mikir. Hak nak cekaknya jalan ulama salah ni, kita sebagai orang Islam kena buat kerja sungguh lah. Terutama hak mengaji tinggi-tinggi. Alim ulama partai kita ni akak. Alhamdulillah ulama kita pakai akak. Siapa akan jual buh di dalam kitab mukarrar, kitab hak anak-anak kita duk mengaji sanawi ke ibtidai ke mutawassit. Ada kitab-kitab tauhid salah kita duk mengaji. Itu kebaikan ulama kita. Kita kena sungguh. Orang generasi baru ni kena sungguh pula supaya jaga perkara-perkara itu we berkekal siapa pada anak cucu kita bila-bila. Sebab itulah kita pergi tengok negeri maju-maju ni belomo sama kerajaan tu, belomo sama bab politik. Politik kita tak boleh tinggal tapi kena ahli dia main. Kita bukan ahli nanti mengajar pasal agama ni, kita ahli pasal ni, buat kerja pasal ni. Ha tu nawi kita adanya kesedaran sini yang Ambar sebut situ tu. Allah Ta'ala mengutuskan Rasul dia dengan ilmu manfaat dan amalan yang salah supaya apa? Liyuzhirahu ala dini kullihi. Supaya Allah Ta'ala nak menzahirkan agama Allah ni adalah semua agama yang lain. Agama ni banyak dari atas dunia ni, sampai 2000 agama. Berpelek-pelek dalam agama Hindu tu pecah banyak mana. Kalau kita mengaji bahasa siapa panggil sasana priap-tiap muqaranatul adiyan. Seolah kata cara kaji yang agama yang ada atas muka bumi ni. Berapa agama? Ngawayak kata, Tuhan nak muzahirkan agama dia ni di atas semua agama-agama yang lain. Walau karihal musyrikun. Sekalipun orang yang nak menyungutu Tuhan tu, tak setuju. Tak berasa satu hati. Tak kira. Kerja kita orang Islam, pergi benar-benar, dengar benar-benar, sebar benar-benar. Sudah. Tak ada kena jadi payah benar-benar lagi. Kalau gitu, kita sebagai umat Islam, ilmu manfaat ini berapa ratik setengah daripada ilmu manfaat. Ilmu manfaat habsah sekali, iaitu ilmu sakut paut dengan Allah Ta'ala, sakut paut dengan zat Tuhan kita, sakut paut dengan sifat Tuhan kita, sakut paut dengan perbuatan Tuhan. Hak tu tu adalah semulia-mulia, semanfaat-manfaat ilmu. Sebab sebab kita sebagai orang Islam kena kenal Tuhan. Kalau tak kenal Tuhan ni, ning nescaya kita tak selamatlah diri. Pas pia suruh kenal Tuhan, Allah suruh kenal. Di mana kata Tuhan suruh kita kenal Tuhan ni? Ayat ni satu tempat dalam Quran. Hak Tuhan suruh kita kenalkan dia. Tuhan kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat tu ada di dalam surah Muhammad. Ketahui olehmu, tahu olehmu, retilah olehmu, tahulah, ambil tahulah, kenalah akan aku bahawasanya aku ni tidak ada penyutu bagi aku. Ha tu maknanya gitu. Supaya nak kita itu yakin kena kenal Allah Ta'ala. Tapi cara kenal Tuhan mengikut mazhab salah kita ni, kenal Tuhan mengikut Tuhan mengenalkan dia. Kita tak kenal tak kenal Tuhan mengikut cara kita nak kenal kita. Balik kita. Kita nak kenal Tuhan tapi cara hak kita nak kenal. Hak tu bukan. Hak tu harga murah, tak ada harga mahal hak tu. Hak betulnya kita kenal Tuhan sebagaimana Tuhan mengenalkan kita, mengenalkan diri kita, mengenalkan diri dia kepada kita. Di mana? Dalam Quran ataupun dalam hadis. Hak tu hak asas bagi agama kita. Kemudian nak wayak kepada kita kata inti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak mengajakkan kita sebagai umat Islam itu berimej dengannya, tak lain tak bukan masalah saat ni. Masalah kita kena berimej dengan Tuhan, masalah kita kena kenal Tuhan, masalah kita kena beribadat kepada Tuhan. Hak tu inti. Tak hak lain. Allah Subhanahu wa taala wayak kepada kita kata fa'lam annahu la ilaha illallah tadi itu ketahui olehmu, suruh kita kenal, suruh kenal. Kata tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri. Malaikat Allah Ta'ala hanya jua. Nabi kata, man qala la, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah khalisan min qalbihi daqalal jannah. Tengok.
Siapa dia akhir perkataan dia dengan perkataan la ilaha illallah, sedangkan hati dia tu sebersih-bersih hati nak kata dengan itu perkataan, Nabi kata dakhalal jannah, masuk syurga. Bah kita nak juga kepada kejayaan, nak pada syurga. Hidup dunia ni tak ada yang kekal. Mewah setara mana, raja tinggi mana pun mati, habis nyawa seperti tu. Kalau nak kira pada adab, pada akal kita, raja nak upah siapa pun tak apa, nak obat lah mana pun tak apa. Tapi tak sampai masa mati. Mati ni makna kena? Bukan mana pun sudah, tak. Makna halih daripada darul fana ila daril baqa. Halih diri kita daripada tempat yang tak kekal kepada tempat yang kekal. Tu. Bah, kalau kita tak faham gitu dah tengok orang-orang tak beriman, saja kita. Orang tak beriman ya kira dalam dunia ni tempat kekal bagi dia. Ya mati gidah kalau ya buat benda baik, ya mari kepada dunia dalam rupa manusia pula. Tu akidah fuzal. Kita orang Islam dok tengok dia, dok faham seperti dia. Hak ni masalah besar. Sebab itulah wak jadi tak ada ambil berat dengan tak ada ambil berat pasal orang tua panggil tak ambil cakno, tak ambil berat dengan ajaran Islam. Ikut nak jadilah mana, ikut akulah. Kita orang hadap ko tiga-tiga wilayah, empat wilayah ni, okey lagi suasana jumpa dengan masjid, jumpa dengan orang berpakaian Islam, jumpa dengan suara Quran, suara orang baik, berbagai-bagai. Cuba naik lepas pada hak dia sikit. Cuba naik tengok. Tak ada dah suasana pasal kita. Dengan sebab itu kita rebutlah fursah ni, peluang ni hak tu hewi kita ni ni, oh ya besar. Amo dok bakok seminggu dua minggu tak ada jumpa. Kalau kita duk bukan suasana tepat umat Islam gak, ha supang ada demo dah. Sama tepi ni orang pesan tu, tepi ni orang asing belaka. Sebab itulah kesel perkara tersebut tadi itu kepada hati orang ni sebab suasana. Sebab suasana. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam tadi itu kena tahu wi jelas, wi yakin, wi tetap, wi molek. Kata aku ni, thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kita sekarang dah hidup selagi tak lama, walaupun beribu tahun pun kira tak lama. Sebab umur dunia ni seumpama waktu malam ni, mahma talat la buddalahu an tutalli'a asy-syams fi an-nahar. Makna kata walaupun waktu malam tu berpanjangi, tetapi pasti matahari itu kena naik apabila sampai waktu. Juga umur manusia walaupun masa panjang, tetapi satu hari la buddalahu an tudkhilal qabr, masuk dalam kubur, masuk dekat situ perai sutai. Summa innakum ba'da dhalika lamayyitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Hai kiamat esok dibangkit pula sekali lagi. Hak tu hak masalah. Hari ni sifat tu tu tak ada. Kebanyakan tak ada. Di dalam jiwa umat Islam sendiri pun tak ada. Siapa kah pun dok kata jual agama tak pada, jual tubuh lagi, jual begitu, jual bilik. Sehingga setengah-setengah daripada perkara yang boleh kita tengok tu, kita nak sebut pun rasa tak tegang. Bukannya orang yang tak beriman pada asah dah jadi tu. Orang kita dah jadi. Anak cucu kita, adik-beradik kita, waris-waris kita dah besok tu. Sebab apa? Riyab aqidatil ghaibiyah. Hilang daripada dia pegangik perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang sakut paut dengan iman hilang pada diri dia. Sebab itulah letih sikit pendakwah hari ni. Letih. Tak kira pihak mana-mana, letih. Kena buat kerja sungguh-sungguh. Ustaz cara ustaz, cikgu cara cikgu. Guru bagi guru, khatib-khatib ni. Kena buat kerja. Kalau tak buat kerja hari ni, kita kena soal pula. Hari ni kita ada bergomong apa-apa kita ni, buat kerja tak sah. Nak bergomong, nak pergi aja waktu kuasa. Masjid, nak pergi atuk imam, nak pergi atuk khatib, nak pergi atuk bilal, kerja tak. Hanipan hafsah hari ni. Lepas tu kita tak berasa kata Tuhan nak tanya kita tu dah. Hari tak berasa juga. Tok sendiri tu tak berasa juga. Hanya buat kan? Amma ni tahu kata tok ada satu tok. Tok
khatib tak pernah mari semaya subuh walaupun sehari lah setahun. Tok khatib tak pernah mari semaya subuh walaupun marah sekali benda. Tok pahnawalah mana kita? Masalah besar hari ni makna kata orang bukan ahli duduk depan. Orang yang tak ada kepandaian sungguh duduk depan. Hak tu hak besarkan. Sebab itulah umat kita nak pergi ke depan tak boleh tu. Hari ni kita kena sedar benda ni. Sebab itulah orang kita, orang sunnah kita ni usaha juga. Bina tu bina ni, bina tu bina ni. Untuk nak kepada kemajuan umat yang ada tempat kita. Kerajaan buka. Umat Islam duk cari-cari tapi orang nak jadi kaki depan tu tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab habuai tu banyak doa. Apabila tak ada akidah salah ni, bodoh kata itulah. Nak ayat kata ya kenal Tuhan tak sungguh. Hak ni akidah pesen ni lah orang kenal Tuhan sungguh sebab dia mari pada Quran, mari pada hadis tu lalu dah. Lepas tu hari ulama-ulama mari syarah kata lagu mana supaya nak kita itu boleh pegat. Apabila gitu inti bagi risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu suruh kenal Allah Taala, kenal diri Tuhan, kenal sifat Tuhan, kenal perwaktu Tuhan, kenal nama Tuhan supaya kita boleh muamalat dengan Tuhan. Orang kita dia tak pergi juga kalau tak ada mengoning ni. Nak buat tak leh kerja besar. Kalau kira habis belaka tu yang nak buat tak leh kerja agama. Sebab itulah agama kita yang berhajat kepada orang tadi itu ada sifat tadhiyah yang kita dah sebut sama-sama dah. Sifat pengorbanan. Tak ada kira dengan agama. Nak akak. Aku boleh akak bucu ni aku nak akak agama. Payuh cari orang umpama tu. Hal apa? Kerana ni. Kerana ia tak cerah sini. Apabila cerah sini ni. Ia boleh buat kerja sedap. Dengan sebab itu. Perkara yang tak boleh nak jadi. Kalau kita nak memikir dengan akal kita ni. Penpai medan. Kalau saya siapa penpai medan. Nak jadi tak boleh. Orang doyak kata. Wahyu Tuhan ini perkara tak masuk lagi. Daging mentah, baya. Daging mentah. Paling akhir lalu kalau dengar Quran, dengar hadis. Orang duk baca Quran di majlis tu, baca Quran majlis ni bacanya hadis. Orang duk mengajar baca hadis, baca Quran. Majlis tu puak makan daging mentah tu, tak masuk tu. La ilaha illallah. Sedangkan kalau kita nak kira dengan akal ni, Nabi Muhammad yang bijak sana tadi tu, ya nak Allah daging mentah kita makan. Sedangkan dia sendiri wahyu Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hei orang yang beriman, bau makanlah daripada perkara yang manfaat bagi dirimu daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan. Itu bab dunia. Kalau bak iman, bak akhirat, Nabi tak nyata, Nabi tak hurai, Nabi tak menjelaskan, akal kita boleh makan dah lagu tu dah. Ada tu. Dok royak mari dalam radio, dalam internet, dalam mana-mana. Ai, Quran hadis ni, beh mentah. Pak kita orang hak pasal biasa tak ada dalam arti kata tak tahu kata tujuan demo belah mana tu ke? Berasa kata kena, berasa kata tak apa. Tu pula jauh dengan Quran. Baca Quran apa tak leh. Ni masalah panah hak besar hari ni dok jadi. Kalau gitu tak leh nak jadi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tak menyatakan akan risalah dia tadi itu dengan keterangan. Tak leh nak jadi. Sungguh kedak kena kata Nabi ni menyata tu herayak kedak kata Nabi sifat yang menyata. Sungguh. Tuhan kata lagu mana dalam Quran? Tuhan kata wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan Allah Taala waktu turunnya akan Al-Quran, khijah Tuhan waktu turunnya wahyu Quran. Wa li apa Quran? Litubayyana lin-nas. Aku bawa mu datang mari ya Muhammad untuk nak mung tu menyata akan risalah Quran tadi itu kepada manusia. Supaya manusia itu boleh reti, boleh faham. Maka hak Nabi menyata mari khijah ulama hak makan saka Nabi yang ambil ilmu tu lah meroyak kita. Kalau dia ambil ilmu hak lain meroyak kita, dia tak boleh lah tu. Kita dah nak makan buah hak Nabi bawa hari tu daripada Tuhan. Maka khijah ulama heret kita ataupun ambil muka tu mari kita makan. Tu cara dia hak kena. Tu akal fikiran kita tu kena faham balah tu. Kalau gitu tak boleh nak jadi putus jazah hati kata
Orang duk dakwa kata Nabi tadi itu wa'ri bahaya mentah kepada kita, tak boleh nak jadi. Pin paham ya tak? Nak mentah kok mana? Kalau mentah Nabi tak nyata. Kalaulah mentah Nabi taknya kata, kata aku tinggal dua perkara lepas ada kepejian mata ni, kalau bergantung pada kedua-dua, nascaya mung tadi itu akan dapat pertunjuk dan tak akan sesak jalan selama-lama. Gapo? Kitab Allah Ta'ala dan jalan nihakku, iaitu sunnahku. Hari ni akan nak tengok belakang kan di dalam internet dalam mana waris Nabi mari tempat kita ni, waris Nabi ataupun anak cucu Nabi lah mari tempat kita. Kita tak pertikaikan. Nak wayak kata waris pun tak apa, anak cucu Nabi pun tak ada masalah. Tapi yang hak kita nak nak we tahu, ajaran Nabi ni ni ya duduk di perlaksana duduk di jalan ni, bukan duduk di tuan. Kalaulah tuan mari duduk sebab benar-benar rangka walaupun dia anak cucu Nabi sekalipun, kita tak boleh nak buat kira dengan dia. Umpama Hassan al-Saqaf yang ada di Urdun, kalau nak tengok bakar dia, molek benar. Bakar Nabi, bakar Hassan, bakar Hussein, bakar tu, bakar ni lah kita kata. Tapi gapo dia wari pada umat Islam? Wari cara mikir Mu'tazilah. Wari cara mikir Syiah. Wari cara mikir rengkae. Pedah gapo? Kalau nak kira hak mari tempat kita dengan hak ada zaman Quraisy ni dekat hak nun. Pada hak ni. Sebab itulah dia duduk di ajaran, bukan duduk di hak tu hak ni. Lepas tu gapo kita dapat? Umat tanding kita tu duk sak duk akak duk 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 apa nama sanjung benda-benda lagu tu tu, gapo kita dapat? Duk pak tulah tu. Tak ada buat gapo pun lepas pada tu, ha sudah-sudah makan kenyek kelik tidur, sudah. Gapo intaj? Mana kata buah tangi hak yang tinggal mari di atas bumi kita ni, gapo nama? Tak ada gapo, tak ada akak darajat kita walaupun sikit. Hak mari kok Kelantan tu dak akak duit kita, orang petani kita berapa guni kelik kat tu. Pada wayak gapo nama? Imam Ghazali itu Nabi tu menyesal tak jumpa, tak ada jumpa dengan Imam Ghazali. Percaya juga orang kita. Mana buat kan? Masalah. Nabi Muhammad sesal tak ada jumpa dengan Imam Ghazali. Oh, jadi Imam Ghazali mari dulu pada Nabi Muhammad dah. Ini masalah besar orang kita. Kalau kita kejap gini, pastilah orang tadi tu adalah hak setuju. Hak sebaliknya ada hak tak setuju. Tapi benar-benar nak menggerakkan akal fikir umat kita ni, khabar hati kita gapo jadi gapo, supaya kita tak jadi mangsa kepada mana-mana pihak. Dengan sebab itu, yang pertama yang kita nak wayak kata tak boleh nak jadi, kata Nabi Muhammad ni mari tak ada wayak gapo, tak ada menyata gapo, mari saja tangan 10 gitu, tak boleh jadi. Yang pertama, bahwasanya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandungi ilmu manfaat dan amalan yang soleh. Dan Allah Ta'ala bangkitnya Nabi itu bawa dua perkara, basyir wa nazir. Basyir ni mana beri berita gembira bagi orang yang jadi makmum bagi dia. Dan nazir, Nabi mari beri amaran orang nak berlama dengan dia. Dan Nabi Muhammad tadi itu sikap dia mengajak kepada agama Allah dengan cahaya, dengan izinan daripada Allah, dengan izinan daripada Allah, dan dapat keterangan penjelasan daripada Allah. Sehingga mana? Sehingga Nabi tinggalkan kita di atas mahajjatil baydha. Apa makna mahajjatil baydha? Mana Nabi tinggal di atas keterangan yang nyata lepas pada dia pergi, dia tinggal molek kita. Malah seumpama sia tidak jadi gelicir daripada itu pendirinya, malaikan orang yang membinasakan dirinya sendiri. Dengan sebab itu kita yakin, kata perkara yang Nabi bawa datang mari hak besar sekali, yakni mari nak royak kata Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha kuasa, maha mulia, dan sepatut layak kita buat baik dengan dia. Pak kita tak kenal Tuhan lagu mana, Nabi tak menyata lagu mana ha Tuhan. Kita kena begitu pe ilmu kala lagi ke? Begitu pe ilmu pula sapah lagi ke? Kalau lagu mana? Ni ada orang murih kamu ni.
Telefon mari selalu dah kata tak boleh ngajar dah. Sini tak tiga wilayah ni tempat ngaji ilmu kalam dia kata. Jangan ngaji ilmu, jangan ngajar tauhid salah tak boleh. Kalau zaman tok guru kita dulu, orang tak makan bayar buah tamar, aku nak makan buah moktel belaka sini. Tapi hari ni nampak buah tamar laku dah. Nah, laku dah hari ni alhamdulillah pakat tanam banyak ana kat atas ni. Semua orang-orang kita buka puasa buah tamar belaka dah abota punya bagilah ni. Tapi bahasa dia mula-mula nak turun tadi tu ha bahasa dia. Ya bahasa orang tua ni kecek panak. Ha tempat kita ni, ya orang kita nak makan nasi kerabu dengan kerupuk, dia kata roti-roti ni tak laku mano. Nak ayat kata gapo nak ayat tauhid salah ni dia tak laku mano. Nak tauhid biasa lain. Tauhid ahli kalai akan lagu mana hak tu hak lakunya. Buat hari dulu tengok. Cuba jual tengok, cuba syarah tengok. Tapi syarat kita syarah dengan akal fikiran yang waras dan ilmu pengetahuan daripada Allah Taala dan Rasul di atas jalan ni ulama-ulama kita syarah, insya-Allah ya lekat. Cuma tempat kita jangan so ya. Amo nak wi peringatan ni terutama orang nak ngajar orang pula ni, jangan kita baca nah saja kita tak hurai. Tak leh. Kita baca ayat Quran, baca hadis Nabi, baca kata ulama tapi kita tak hurai makan dengan akal, orang mau kita tak angkat. Ya sebab orang tempat kita ni orang panggil kata mendahului akal di atas wahyu. Ya mari lama dah belah tu. Pasal nak buat lagu mana? Kena guna akal juga. Prosesskan akal kita jadi molek, insya-Allah. Umat kita tu akan jadi terima benda-benda yang baik apa hak datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, daripada sebabnya kata tak boleh nak jadi, kata Nabi Muhammad ni mari bawa tangis 10 tak boleh jadi. Buat apa? Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umat dia semua perkara yang umat dia tu berhajat daripada urusan dunia dan akhirat dan urusan agama. Nabi mari belakang. Cara nak hidup lagu mana, cara nak pakai hidup lagu mana, nak berugama lagu mana, habis licing Nabi wari. Sehingga mana? Sehingga adat-adat cara kita nak makan, nak minum, nak duduk, nak tidur, nak gapo lagi kita kata, semua habis Nabi hajar belakang. Sehingga Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, "Laqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi illa dzakara lana minhu 'ilma." Tengok sahabat kata. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini di sisi ahli sunnah wal jamaah kita, bukan kita sanjung, di sisi Syiah pun dia sanjung juga ini. Dia kata lagu mana? Dia kata sesungguhnya telah mati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pergi kata Nabi wafat belaka. Ada orang hak baktai kita ni setengah-setengah kata Nabi tak nak mati lagi. Sahabat tu boleh panggil Nabi tu, suruh Nabi boleh tu. Ha ni ajaran hak pas lek sana belaka tu, turun lek parit tu. Abi Zaid kata lagu mana? Tidak ada burung yang dok lebah bulu, sayap dia atas udara nunung, malaikat Nabi sebut bagi kita akan ilmu gapo buat lagu tu. Nabi sebut kata burungnya buat lagu ni, lagu mana sebab gapo dia habis. Sehingga orang Yahudi ni mari tanya Nabi, mari tanya sahabat umpama-umpama ni, tanya Abu Bakar, tanya Umar, Rasulullah tu mengajar, Rasulullah tu Muhammad tu mengajar belaka ke lagu mana kepadamu? Aku dengar daripada dia, ya dengar orang Yahudi ni sahabat ya cidik. Ia tak katuk maipit tu ing, maipit kan tu ing, bahasa Syiah kata. Ia tak katuk diri, ia dengar. Habak ia cidik. Orang tak dengar ni, orang tak cidik. Dua dok dong cara dia, wak tak dak, orang tak cidik lagu tu. Yahudi ni ia dengar. Nabi dok baca, sahabat dok baca ia dengar. Lalu ia tanya, Muhammad mungi rajin sungguh dia kata. Ikut engkau pun royak ke habis. Tak ada cara hak tak royak. Umar pun jawab, huh? Nabi kita royak belaka. Hingga cara nak masuk bilik air pun Nabi hajar kata. Bab-bab pegangnya ni Nabi tak hajar ya? Allah. Kita royak tu bab pegangnya kena ambil hak lain. Weh, tak boleh weh. Tak boleh ambil hak Nabi hajar weh. Tak boleh tak padat. Gitu gini. Ni hak kita royak hak Nabi hajar ni wasalah mana bayar? Wasal boleh boleh makan tak? Kalau wasal tak boleh nak makan? Ha boleh dah. Ha tak apa dah. Kalau bayar tak boleh tak apa. Habis yang ni orang lama benar ni, alhamdulillah minta Tuhan panjangkan umur dia, sihat dia insya-Allah. Isteri dia pun samalah. Orang suka pada majlis ilmu kita dan hak lain-lain lagi lah sama-sama kita. Nak ayah kata kita boleh makan. Tak ada pelik benda-benda lagu ni. Lepas tu kita ada pergi puasa kata agama kita ni setara Nabi royak bak burung tu Nabi royak, tapi ilmu tu tak sampai kita. Ada ulama tulis masalah benatang
Hayatul Hayawan lil Dumairi. Dumairi ni salah seorang ulama Islam yang cara bab binatang khusus. Ya sebut di dalam tu tu beberapa ilmu hak dalam Islam kita ambil pada Nabi jugalah. Negoyak kata binatang itulah manalah mana tabiat dia. Cuma kita jadi pelucuk. Terbagi tu. Kita dok gitu. Hayatul Hayawanil Kubra nama kitab dia. Jari orang nak baca kitab tu. Orang hak ngaji luar negara sendiri pun jari nak nak baca kitab tu. Tapi kita alhamdulillah guru tadi ni, biasa tengok ada kitab ni ni masa duk mengaji dulu. Biasa tengok ada kitab ni. Tak biasa kata mana tengok sikit. Mungklik baca seminggu habis wak mai hantar aku. Ya ya ajar lagu tu. Cara kita ni makna kata kita wi kitab demo, jangan wi saja kita. Wi nggih klik baca seminggu baru mai royak. Supaya nak wi dia tu baca. Ya orang kita ni kalau milik kitab saja ni tak baca ni ya ya tak gerak juga. Lalu dia sebut beberapa ilmu-ilmu di dalam tu. Dan tidak syaklah bahawanya ilmu hak sakut paut dengan Allah nama Tuhan sifat Tuhan berbuat Tuhan Tuhan masuk di dalam semua ilmu hak Nabi bawa datang. Bahkan hak tu lebih berhajat lagi pada yang lain. Itu dua perkara yang kita umat Islam cuba mikir tengok. Sungguh hendak ni. Benda hak ulama kita duk rayak lagi ni sebagai headphone, sebagai sebab kata kita nak nak kata Nabi tak bayar, Nabi tak menyata, Nabi tak menjelas, tak menghuraikan. Tak lihat tu. Yang ketiga, hak nak royak kata tak leh, nak jadi juga kata Nabi tadi itu tak nyata. Yang ketiga, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sekena-kena orang dengan Tuhan. Nak royak kata ada lagi kah? Orang hak kenal Tuhan ni lebih daripada Nabi ada lagi? Ada dah. Pakalaulah Nabi tu sekena-kena orang dengan Tuhan dia, ya tak royak kita pun ya tak royak gapo. Ni nak royak kata tak leh, tak ada jalan langsung dia mau royak kata, Nabi tak ada menyata. Kalau menyata, warilah hadis Nabi itu mai baca. Warilah perkataan hak Nabi syarah tu mari hurai. Jangan ambil hak lain. Sebab tu kitab istimewa, kitab pegangan kita insya-Allah nanti kali-kali yang kali lagi akan datang ni ambo akan wari kitab ulama salaf kita tengok rupalah mana. Pegangan dia tu hak yang tulis mari tu rupa balah mana. Ambil dia orang ni sampai ke tuan ni ada sanad belaka. Orang tu orang ni, orang tu orang ni, orang tu orang ni. Lepas tu cek pula atas sah ke tak. Wahdi. Alhamdulillah hamba sendiri ni hadut ngajar ni. Hamba tak gamak kena duk kisi umpama sini ni. Malaikat kita ngaji mari, kita hak kita baca depan kita semua ni, ambil di hamba hingga guru-guru sampai ketua belakang. Alhamdulillah. Ngoyak kata padahlah kita duk Mesir kat 20 tahun tu, mana kata kita boleh ambil ilmu tu kelik mari kepada tanah air kita ni supaya nak sebar pula sini. Sebab tu saya kata orang duk nak we hamba berhenti daripada mengajar ni tak ada hak. Sebab kita mengaji mari pun kena syahadah kita pun ada, akuan ulama pun ada. Patu cara huraya kita pun ulama-ulama tempat kita pun kata tak ada salah kata. Maka apa kah? Demo nak sekat kita tak seri mengajar ya? Noyak kata apa kita ke muka gi tu kalau ada ada kuasa nak bawa alasan mari kata tak kena gini okey kita terima. Tapi siapakah hari ni tak ada lagi bayar tu. Amo tanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ni Abu Hasan Asy'ari kata tak ada ayat ni ayat mutasyabihat. Dia dia lagi siapakah hari ni dia lagi. Tak ada jawab. Malaysia mo gi baru ni pun tak ada jawab pe. Saya tanya, orang-orang sana tak ada jawab. Orang sini boleh jadi alim juga, alim lagi, boleh jadi ada. Tapi yang mau tunggu mari ni, ni boleh dah. Takut ni boleh pula, cukup setahun. Pusing-pusing lagi, 10 tahun. Nah, tu nak orang kata kita, bukan ke mana dah, nak tanya tu supaya kata takut kita tu pahal salah. Kita dah pergi kata ayat ni, ni bukan ayat mutasyabihat. Sebab kita tengok ulama kita tak ada biar dua. Ya, kita mutasyabihat. Kamu kata mutasyabihat. Okey, dia bawa lagi. Dia kata, di mana lah kita apa? Ya lagu tu ya, cara kita nak ngaji ni. Dan, Nabi tadi itu bukan sekadar dia kenal Tuhan sungguh. Sekena-kena orang dengan Tuhan. Bahkan dia sepasih-pasih orang dengan bahasa. Hak dia nak guna. Nabi kata fasih bahasa. Kecik gapo-gapo, reti. Bukan tak reti. Cukup dengan al-fasahah. Cukup dengan al-bayan. Tak boleh sama sekali nak pergi dakwa kata Nabi kita ni kecek tak payah. Bahkan datang daripada hadis yang sabit pada baginda Nabi apabila orang tak payah, ia ulang tiga kali. Salah sama rat, ulang tiga kali.
kecek cerak dah, butir dah, tak telah, tak pelek dah, kamar dia ulang pula 3 kali, tak payah lagi, tak boleh habis. Dengan sebab itu kita umat Islam ini nak kepada kebenaran, tak ada nak kepada hak tu hak ni. Kita ni orang hak nak jadi pendakwah ni, kita bukan nak tanggung dosa orang atas belakang kita. Kita kena ingat, nak buat orang mari dia mau jadi puak kita, orang mari dia mau jadi parti kita, dia mau jadi itu orang kita, anak tangan kita. Kita tak nak tanggung orang. Okay? Depan Tuhan esok kita tak nak tanggung Tuhan. Kita nak rakyat ni supaya dia mau gantung dengan Tuhan, bukan gantung dengan kita. Sebab tu kita baca ayat Quran, baca hadis Nabi, baca kata sahabat, baca kata ulama, supaya kita ni gantung sana, kita nanti orang kerja ya. Bukan mana kata kita mai gantung pada aku belaka. Ni ada setengah-setengah daripada orang kita pergi mengajar di Malaysia, sampai kalau Malaysia tanya ambo. Gano teruk gitu lalu dia kata tanya ambo, teruk ambo lah mana apa kena tak telefon kat ambo, ambo kata boleh-boleh, tak leh tak leh. Gano nampak hina kepada orang kita gitu lalu. Tak ambil sejak tu tak ambil. Nak rakyat kata kita nak mengajar tu tak leh buatlah tu. Kita kena hormat pada pendengar. Utama sekali kita kena hormat pada pendengar. Jangan kita mengajar pada situ tak leh. Itu nak ayat kata, tak boleh nak jadi. Kata Nabi Muhammad tu tak nyata, tak gatu tak ni, tak ada. Asbab yang terakhir sekali, insyaAllah kita nak baca di sini, bahawanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pastilah ada bagi mereka itu terima ilmu daripada Nabi dia dengan cara benar pada ini masalah. Sahabat ambil mari. Sebab tu Nabi kata, ashabi amanatun, amanatun li ummati. Sahabat aku ni adalah amanah bagi umat aku. Apabila kita bergantung kepada jalan yang sahabat, nescaya kita tak akan jadi sesat. Dengan sebab itu Abdullah bin Mas'ud dia senantiasa ada kata, man istanna falyastanna biman qatma fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitan ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia nak buat gantung, ambil contoh tauladan, nak ambil semangat, nak ambil pahamnya, nak uri paham urusan agama, tengok para sahabat Nabi gantung sana. Sebab apa? Sebab orang tu telah mati gidah, Tuhan berpuji dia dan dia dapatnya pangkat radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebab orang hidup tadi itu ya tak sunyi lagi diri dia daripada fitnah. Dia tu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu yakinlah kita malam ni kata bab iman lepas daripada ni, siapa dia nak mengajar biarlah, siapa dia nak rayak aku nak dengarlah, aku nak dengar daripada guru aku hak baca ayat Quran, baca hadis Nabi, baca kata sahabat tabi'in dan huraiyah hak ulama, hak tu aku nak ngaji bab geng aku, bab iman aku, bab tauhid aku nak ngaji pasal tu. Kalau pesen duk putar, duk belik itu aku mengaji mai lama dah. Biarlah hak pesen tu aku mengaji mai lama dah. Aku rasa nak pesen tu pula aku ni pun nak pergi jumpa dengan Tuhan. Tuhan akan tanya aku nak jalan pesen tu. Barulah kita jumpa dengan benar-benar. Kita kena ubah diri dulu. Barulah Tuhan itu nak uri kita. Kalau kita tak mengambilkan dengan asbab, tak sah. Dengan sebab itu ayat hak Tuhan kata akhir ni, Tuhan kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala tak akan ubah suai kita daripada hak tak molek pada molek, daripada hak tauhid bukan salah pada salah, daripada hak kena, daripada hak apa nama hak rendah kepada hak tinggi. Malaikat kita itu nak dulu ubah dulu, cari jalan dulu, usaha dulu, baru Tuhan itu bantu mari. Kenapa Tuhan buat lagu tu? Karena itu adalah cobaan Tuhan terhadap kita. Dengan sebab itu malam ini sekadar inilah insyaAllah, masa pun sabaran ini biiznillahi ta'ala, insyaAllah kita akan sambung pada hisah yang lagi akan datang lah. Apa nama akan pengajian kita, ngaji hak ni saya yakin kata madah yang berat sikit, sebab saya baca dalam kitab hak korong yang kena ulama tulis ni. Lepas tu saya baca tadi itu nak hurai ni, saya cedai mari ni satu bak lah, tapi kita bagi dua supaya tak jadi penat sangat kita yang ngaji ni. Nak we boleh, we boleh pahal, boleh pergi ngaji banyak tak pasti. We boleh malam ni aku boleh dah pahal dah, kata jalan ni nak berpegang dengan akidah, berimik lagu ni cara dia, hak salah pergi balas ni. Nah, tak apa lah tu, bawa lagi insyaAllah kita akan tambah lagi biiznillahi ta'ala. Sebab ni abang ngaji dengan cara hak salah ni, ngaji pada guru khusus, daripada guru hak ngajar kita salah, pegangnya salah.
Dan Ambo sendiri pernah mengaji kitab kholah tu berapa tahun juga, banyak tahun juga. Guru kholah mengajar kitab kholah. Jadi dua-dua dalam Jamiatul Azhab, Jamiat kita ni ni mengaji dua. Hak balik ni pun mengaji, balik ni pun mengaji. Cuma guru Ambo ni ni hak kita mengaji galik tarjih salah belaka. Pakai akidah salah belaka. Sebab itulah kita syarah akidah salaf. Walaupun kita tak makna kata tak ketepi dengan cara 100% akidah kholah, kita reti bab ilmu kalam bab gapo tu tu reti, alhamdulillah, sebab kita mengaji dengan molek jugalah sekadar mana hak Tuhan buka pada kita tu. Tetapi hak kita nak pegang, kita pegang lagu tu. Moga sebab guru-guru kita dalam Jawi ni pun kata kalau nak mengajar kholah mengajarlah, tapi tok guru ni nak pegang hak lebih teguh, lebih selamat, lebih molek pegang akidah salah. Pegailah salah nak ngajar kholah ngatik gerah sangat, ngajar tak ada apa. Nampak ke tak? Tapi ambo duk kira kata tak apalah. Kita ni kita mengaji hak salah lah. Kholah tu kita ngaji lah mudah. Kita ngaji hak salah lah. Mudah-mudah eh, perkara ni tertanya di dalam jiwa kita, diri kita, apa-apa yang kita nak faham supaya dengan Nabi Muhammad pegang ni, hak ni hak penting sekali untuk nak jaya kita hidup dunia dan bahagia kita hidup di akhirat esok. Maka kita pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita hadirin hadirat yang datang pada malam ini, yang sudi datang pada malam ini untuk menerimakan ilmu pengetahuan daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam Quran dia, Nabi kata dalam hadis, dan apa ulama-ulama telah kemukakan kepada kita, supaya benda itu tu jadi kebaikan kita dunia maupun akhirat nanti. Minta Allah Subhanahu Wa Taala sepak daripada bala petaka daripada diri kita, kampung kita, keluarga kita, supaya Allah Subhanahu Wa Taala jagakan kita pula daripada sakit me, hak mana dok sakit tu minta Tuhan sembuh penyakit, hak mana telah mati dah minta Allah Subhanahu Wa Taala merahmati. As'alullah Subhanahu Wa Taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.